Start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning, let's take our time. Everybody needs a break, right? Selamat pagi, selamat bangun semua waktu Indonesia Bromo. Kapten Ipon bersiap mau ikut lomba lari ini, Bromo Marathon, tapi perutnya kelihatan konslet ini. Gak tahu bisa finish atau malah mampir warung. Gimana mas? Ya lihat nanti. Ganggu-ganggu. Kok sudah acak-acakan gini? Udah mandi apa belum? Jangan dia apa belum? Belum. Belum. Astaga. Sebagian rombongan sudah berangkat ya. Ini pasukan tersisa di penginapan segera menyusul ke venue acara Promo Marathon 2002. Putarin sih ya, mas. Bro, ya pak, nanti saya carikan pak yang ini, kecil ya. Tuh temen, ini STNK SIM ATM. STNK SIM ATM. G. Ibut utama kan pak ya? Ini putih sih. Ya pak, saya sama pak Agus Nipon. Tadi saya langsung ngiri dia. Itu siapa itu? Bintang ya? Ini di mana kiri? Depan dulu aja pak. Ikat aja pak. Iya. Gak kacauan. Ya iskainnya gimana nih pak? Apa nanti di sana tutup nanti? Tutup ada polisi. Makanya. Cik ngintin bu. Hilang tasku. Asal nyomot aja kan orang tuh. Aku mau orang nunjuk tadi. Apa lo nomor? Baru. Cepetan sih. Kerpus sih. Kalau apa? Kerpus. Gak usah maskeran mas. Master ini gak kok beng-beng satu sudah MM. Kasih kata-kata dong. Kata-kata apa? Ya gak tau sambutan. Kata-katanya dingin banget. Kermusnya bongge Melayu apa gak bos ya sana? Stiker gitu. Ya. Waktu sudah menunjukkan jam 5.39 waktu Indonesia Bromo. Dua pelari, Kapten Agus Nipon dan Gus Burhanuddin. Gus Burhanuddin. Sarapan pisang. Persiapan. Tuh, perutnya moncor-moncor itu. Aduh. Nah, nanti di atas persiapan start dan finishnya. Nggak tahu ini rutenya kemana aja, yang pasti saya nggak akan ngikuti mereka lari. Cari masalah berarti saya. Saya tunggu di garis start dan finish aja. Mudah-mudahan panas. Panasnya iya, cuman ini ya, hawanya tetap dingin seperti ini. Percuma, doa Anda percuma ini. Salah satu pelari andalan kita ini. Bukannya pemanasan, yang dipanasi cuma mulutnya doang. Pembakaran mulutnya itu. Ini memang persiapan yang super aneh. Jangan ditiru sama negara lain ya. Ini khusus Indonesia ini.
saran sama Mbah. Siapa itu namanya? Mbah. Gus siapa yang viral itu? Burhanuddin. Sama Gus siapa? Burhanuddin. Ngono. Lah iya. Lah piye wong Blitar, wong Kediri panggae. Ini masih mending, belum lari sudah merokok. Biasanya itu lari sambil rokokan kok. Gimana Pak persiapannya Pak untuk pagi ini? Kayak gini Pak. Persiapan oke, runner oke, satu sakit perut. Satu sakit perut? Iya, satu sakit perut. Mules, lihat jalurnya sudah mules, belum lari sudah mules. Padahal latihannya itu di Watu Kosek. Berapa tahun yang lalu itu Pak? 20 tahun yang lalu sampai sekarang latihan terus dia. Dan itu yang sering diceritakan ulang. Betul, Pak. Iya. Dibangga-banggakan. Dibangga-banggakan sama lupa dia. Lupa kalau sekarang itu sudah jompo Pak. Betul sekali. Dia lihat jalurnya sudah mules-mules dia. Udahlah kita lihat aja nanti hasilnya. Oke? Okay? 21 yang dulu. Ya, oke, ini lagi loh. Nah, tapi dipastikan bukan dari cabang Pasuruan itu. Karena kita sudah lihat skuadnya Pasuruan seperti apa. Oh, kalau Pasuruan ini pilihnya jalur yang 42 kilo ya. Uh-uh. Ini yang Watu Kosek ini sisanya dicicil tahun ngarep ya. Sayang sebetulnya sudah jumbo. Dulu andalan ini di Watu Kosek. Betul. Kasih kawasan Jawi Umu Paswa. Warung paling cedek di Purworejo. Warung dapat makanan bulu sama ayamnya. Pak Mulyono. Ferdi. Oh, Pak Ferdi. Maaf. Tadi malam dapat hadiah. Hadiahnya apa, Pak? Kejutan. Benar-benar ya, kejutan. Belum di unboxing lah. Sudah. Tadi malam waktu di kamar sudah. Kok bisa? Unboxing. Itu apa? Bawa acaranya percaya aja ya kalau namanya. Ya jelas percaya orang kayak itu nih. Tapi nama aslinya siapa? Cak Mul. Hadiahnya apa? Belum, masa belum di unboxing? Hadiahnya kejutan. Ternyata snack. Snack. Iya. Kalau orang Jawa itu makanan ringan. Apa jenenge iki yo? Wong Jawa ngarani. Apa Pak lemper, Pak? Dudu. Snack golongane kaya ciki-ciki. Apa iku? Ciki-ciki iku bolot-bolot jajan bolot-bolotan. Cici niku. Pasuruan ini ada 3 pelari. Pak Ferdi, Pak Mul. Ya. Harapannya gimana ini? Semoga pelari-pelarian kita Bapak Agus bisa melarikan diri. Pon, yang biarpun badannya kurang fit, terus Pak Farid dan Pak Burhan bisa mencapai finish saja itu sudah cukup bagus. Katanya mereka belum apa. Pemanasan Pak. Ya sekarang sudah tadi dipanasi. Saya ya. Panas tadi. Siapa semanas sudah marah dia. Dipanasi mulutnya doang. Pakai rokok. Enggak, saya panasi biar emosi dia. Fingers David night and grasping all day. Losing my touch with reality. Nah, naik ke atas sini ya. Biar pemandangnya lebih lega dan leluasa. Semangat terus untuk Pak Kapten Agus Nipon, Mas Burhan dan Farid Gus Miftah. Oh,
teman-teman, tadi sejenak kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum acara dimulai. Nah, itu garis start finish ada di sebelah sana ya. Kita nanti nunggu teman-teman nanti lewat sini ya tracknya. Karena respeknya sama, jadi kostumnya juga sama. Nanti kita berusaha cari tiga orang itu lari atau jalan ya. Semoga mereka bisa menyelesaikan sampai finish sesuai dengan pendaftaran ya. Kelihatannya tiga orang itu daftarnya di kategori 5 km ya. Semoga berhasil. Di tempat saya berdiri ini, nggak tahu di belakangnya ternyata ada Pura Pelataran Bromo. Itu tempat ibadahnya orang Hindu ya, Pura Bromo. Tempatnya sejuk sekali ya, karena berada di lereng gunung. Jalan ke ini ya, mendekati garis start dan finishnya biar tahu di sana seperti apa nantinya. Teman-teman bisa finish dengan sempurna.
namanya kita kembali saja lagi ke bawah ya, ke boot-boot UMKM. Kita tunggu di sana saja, teman-teman. Mampir warung enggak iki, Mang? Mampir anu warung kopi. Ini Nippon. Nippon di. Di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.